Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk Anwar Ibrahim, reformis atau raja balas dendam. Selamat datang ke analisis yang bakal menggegarkan arena politik Malaysia. Hari ini kita takkan sembunyi di balik kata-kata lembut. Kali ini kita kupas satu isu yang sangat panas. Adakah Anwar Ibrahim benar-benar seorang reformis yang ikhlas atau dia sebenarnya menggunakan kuasa untuk membalas dendam terhadap musuh-musuh politiknya? Laporan Bloomberg baru-baru ini mendedahkan sesuatu yang mengejutkan. SPRM, badan yang sepatutnya bebas dan telus, dikatakan diarahkan oleh Anwar sendiri untuk menyiasat Mahathir Mohamad, Daim Zainuddin dan anak-anak Mahathir. Tidak cukup dengan itu, siasatan terhadap bekas setiausaha politik Anwar, Farhash Wafa Salvado, kononnya telah dihentikan atas arahan Perdana Menteri. Serius, ini bukan drama televisyen, ini realiti politik Malaysia. Bayangkan ini, Anwar, seorang pejuang reformasi yang dihormati selama puluhan tahun, tiba-tiba berdepan dengan dakwaan bahawa dia sendiri terlibat dalam percaturan licik politik kotor. Kita semua tahu Anwar pernah ditumbangkan secara zalim oleh Mahathir pada tahun 1998, dipenjarakan, dianiaya. Tapi sekarang persoalannya, adakah beliau menggunakan SPRM untuk menjatuhkan lawan-lawan lamanya? Kita lihat Mahathir kini sudah 99 tahun dan Daim pula berkerusi roda. Apakah motif Anwar? Adakah ini semata-mata balas dendam seorang pemimpin yang merasakan masa untuk membayar sudah tiba? Sekarang mari kita lihat Farhash, satu kes yang tak kurang kontroversi. Urus niaga saham high-tech yang melonjak selepas Farhash mendedahkan pegangan sahamnya. Sekutu politik Anwar diberi laluan mudah? Adakah ini bukti Anwar terlibat dalam permainan kapitalisme kroni yang pernah dia sendiri kecam? Adakah ini wajah sebenar Anwar? Seorang yang kita harapkan menjadi simbol perubahan, kini mungkin bermain politik licik sama seperti pemimpin yang dia kritik selama ini. Anda fikir Anwar sedang membersihkan negara atau hanya membersihkan jalan untuk dirinya sendiri? Ingat, ini bukan tuduhan kosong. Ini adalah isu yang membabitkan masa depan demokrasi dan integriti negara kita. Reformasi atau Raja Balas Dendam, anda buat keputusan. Saya tinggalkan anda dengan persoalan itu. Teruskan bersama saya untuk analisis politik yang lebih pedas dan sensasi. Anwar Ibrahim, reformis atau Raja Balas Dendam? Selamat datang ke analisis yang bakal menggegarkan arena politik Malaysia. Hari ini kita takkan sembunyi di balik kata-kata lembut. Kali ini kita kupas satu isu yang sangat panas. Adakah Anwar Ibrahim benar-benar seorang reformis yang ikhlas atau dia sebenarnya menggunakan kuasa untuk membalas dendam terhadap musuh-musuh politiknya? Laporan Bloomberg baru-baru ini mendedahkan sesuatu yang mengejutkan. SPRM, badan yang sepatutnya bebas dan telus, dikatakan diarahkan oleh Anwar sendiri untuk menyiasat Mahathir Mohamad, Daim Zainuddin dan anak-anak Mahathir. Tidak cukup dengan itu, siasatan terhadap bekas setiausaha politik Anwar, Farhash Wafa Salvado, kononnya telah dihentikan atas arahan Perdana Menteri. Serius, ini bukan drama televisyen, ini realiti politik Malaysia. Bayangkan ini, Anwar, seorang pejuang reformasi yang dihormati selama puluhan tahun, tiba-tiba berdepan dengan dakwaan bahawa dia sendiri terlibat dalam percaturan licik politik kotor. Kita semua tahu Anwar pernah ditumbangkan secara zalim oleh Mahathir pada tahun 1998. Dipenjarakan, dianiaya. Tapi sekarang persoalannya, adakah beliau menggunakan SPRM untuk menjatuhkan lawan-lawan lamanya? Kita lihat Mahathir kini sudah 99 tahun dan Daim pula berkerusi roda. Apakah motif Anwar? Adakah ini semata-mata balas dendam seorang pemimpin
yang merasakan masa untuk membayar sudah tiba. Sekarang mari kita lihat Farhaj, satu kes yang tak kurang kontroversi. Urus niaga saham high-tech yang melonjak selepas Farhaj mendedahkan pegangan sahamnya. Sekutu politik Anwar diberi laluan mudah? Adakah ini bukti Anwar terlibat dalam permainan kapitalisme kroni yang pernah dia sendiri kecam? Adakah ini wajah sebenar Anwar? Seorang yang kita harapkan menjadi simbol perubahan, kini mungkin bermain politik licik sama seperti pemimpin yang dia kritik selama ini. Anda fikir Anwar sedang membersihkan negara atau hanya membersihkan jalan untuk dirinya sendiri? Ingat, ini bukan tuduhan kosong, ini adalah isu yang membabitkan masa depan demokrasi dan integriti negara kita. Reformasi atau Raja Balas Dendam, Anda buat keputusan. Saya tinggalkan Anda dengan persoalan itu. Teruskan bersama saya untuk analisis politik yang lebih pedas dan sensasi. Anwar Ibrahim, reformis atau Raja Balas Dendam. Selamat datang ke analisis yang bakal menggegarkan arena politik Malaysia. Hari ini kita takkan sembunyi di balik kata-kata lembut. Kali ini kita kupas satu isu yang sangat panas. Adakah Anwar Ibrahim benar-benar seorang reformis yang ikhlas atau dia sebenarnya menggunakan kuasa untuk membalas dendam terhadap musuh-musuh politiknya? Laporan Bloomberg baru-baru ini mendedahkan sesuatu yang mengejutkan. SPRM, badan yang sepatutnya bebas dan telus, dikatakan diarahkan oleh Anwar sendiri untuk menyiasat Mahathir Mohamad, Daim Zainuddin dan anak-anak Mahathir. Tidak cukup dengan itu, siasatan terhadap bekas setiausaha politik Anwar, Farhaj Wafa Salvado, kononnya telah dihentikan atas arahan Perdana Menteri. Serius, ini bukan drama televisyen, ini realiti politik Malaysia. Bayangkan ini, Anwar, seorang pejuang reformasi yang dihormati selama puluhan tahun, tiba-tiba berdepan dengan dakwaan bahawa dia sendiri terlibat dalam percaturan licik politik kotor. Kita semua tahu Anwar pernah ditumbangkan secara zalim oleh Mahathir pada tahun 1998. Dipenjarakan, dianiaya. Tapi sekarang persoalannya, adakah beliau menggunakan SPRM untuk menjatuhkan lawan-lawan lamanya? Kita lihat Mahathir kini sudah 99 tahun dan Daim pula berkerusi roda. Apakah motif Anwar? Adakah ini semata-mata balas dendam seorang pemimpin yang merasakan masa untuk membayar sudah tiba? Sekarang mari kita lihat Farhaj, satu kes yang tak kurang kontroversi. Urus niaga saham high-tech yang melonjak